Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada tugu tuh. Tugu Jogja ini kan? Ya. Nih, Tugu Jogja. Tuh. Jadi Daeng sekarang di Jogja bareng sama teman-teman ojol nih. Lagi bareng sama teman ojol dianterin ke Pasar Selit. Enggak tahu tuh. Pokoknya pasar barang loak aja. Nih, itu di depan tuh apa namanya? Tugu Jogja. Udah berapa tahun enggak kesini tuh, subhanallah. Dulu saya pernah foto di situ, Mas. Dulu belum ada pagernya. Belum ada waktu saya kesini. Sekarang udah ada pagar. Jadi biar orang enggak terlalu ini ya, bebas ke tengah gitu ya. Wah, asik nih kita ngopi di sini, Mas. Tuh banyak itu tuh. Tempat kopi. Nih, Tugu Jogja. Kita mau nyari batu akik, mau nyari apa aja dah yang murah-murah. Ini apa nih di sini? Jalan. Belum Malioboro belum? Oh belum. Ini jalan apa namanya? Nggak ada tulisan jalannya sih ya, tapi Marga Utomo. Nah, ini kita di Jalan Marga Utomo nih. Subhanallah. Saya ditemenin dengan Pak siapa? Pak Arianto. Tuh dapat teman lagi saya di sini. Dapat saudara baru di Jogja nih bareng sama Pak Arianto. Kuliner yang paling fenomenal sekarang di sini apa nih yang viral? Gudeg. Oh, gudeg ternyata tuh nanti kalau masih keburu, saya mau makan gudeg di sini. Oh, waduh. Wih. Banyak ya. Banyak gudeg lah itu. Yogyakarta. Oh, stasiun nih. Stasiun Yogyakarta. Biarin orang mau bilang katro, bodo amat, enggak ada yang kenal ini. Tadi saya nonton berita ada ini razia di sini. Iya. Iya, disamperin loh Mas ke motor-motornya. Coba. Nilai banyak aja. Iya. Iya. Kita nggak tahu di mana nih. Pokoknya masih di sekitaran Malioboro ya. Itu kafe apa apa sih? Parkiran apa kafe? Parkiran. Oh parkiran, jualan tingkat ya? Parkiran tingkat. Orang pada ngeliatin ini kok ojol naik ojol. Kalau aku narik tuh Mas, pertama kali Grab masuk Indonesia. Pertama kali yang susah banget. Kalau sekarang kan orang daftar bisa narik kan. Kalau dulu enggak. Bisa seminggu dua minggu baru boleh narik. Enggak lolos ya udah balik lagi minggu depan. Atau enggak bulan depan, sekarang mah justru lebih gampang dipermudah. Wah ini Malioboro ya? Malioboro. Tuh, masuk Malioboro. Subhanallah. Ini pengalaman mahal ini. Berapa menit berarti perjalanan? Ada 20 menit? Enggak ada. Cedah ya berarti ya? Itu naik dokar. Kayak di Monas aja ini, tapi di sini ada becak, Monas mah enggak ada. Becak, ada dokar. Duh, video pertama ini perjalanan Daeng di Malioboro. Dulu masih boleh Mas jualan-jualan di pinggir, sekarang udah gak boleh ya? Udah dipindah.
Oh, dipindah, dirapikan ya? Iya. Oh, oke. Udah ditertibkan, sama kayak di Puncak Bogor, Mas. Udah nggak boleh lagi di pinggir-pinggir, di kebon teh. Udah dirapi. Oh, becak banyak banget. Biasanya motor, mobil nggak boleh lewat sini. Oh, gitu? Iya, cuma-cuma. Nggak boleh kendaraan kalau hari? Hari kerja? Nggak pasti. Oh. Nggak boleh ya. Jadi memang fokus untuk wisata, Mas ya. Tuh, berjalan kaki beca. Wah, itu bagus tuh, adil namanya ya. Iyalah, Mas, orang biar adil, benar. Tuh, teman-teman, inilah suasana Jogja di hari malam Jumat ya. Malamnya orang mau malam mingguan, kita malam Jumatan nih. Plaza nih ya, plazanya nih. Tuh, oh, dokar, orang naik dokar. Mantap. Asik. Tuh kiri kanan tuh. Ini baru jalan-jalan nih. Jauh-jauh ke Kamban. Mahal, bayar mahal-mahal, 400.000 katanya tuh. Aduh. Ini buat ongkos pulang. Alhamdulillah, keindahan kota Jogja selalu dijaga dan dilestarikan, termasuk beberapa aksesoris-aksesoris untuk pemanisnya. Mantap. Kita ke top pasar Loak. Pokoknya bener kan di parkiran dia jualannya? Apanya? Nggak jualan itunya, pasar Loaknya. Ya, kalau saya sih belum pernah masuk, tapi tahu di situ. Iya, setahu saya waktu itu pernah dia di parkiran jualan ininya, barang-barang bekasnya. Banyak banget becak. Wah, ini makanya dilarang mobil karena ini ya padat jadinya. Jadi orang enggak nyaman, mengurangi keindahan. Jadi enggak estetik lagi nih kalau ada roda 4 nih. Kalau becak boleh lah ya. Jalan jemput customer dari susah harus. Iya. Ini kayak kota tua nih, jadi inget Kota nih, Kota Jakarta. Ya. Teras Malioboro. Bagus nih motornya, otomatis. Ya, mana? Ini kalau panas mati sendiri, ntar nyala lagi. Ya. Keren. Itu teras apa, jualan apa dia, Mas? Di teras. Oh, anu baju-baju juga kali ya? Saya agak lupa waktu itu posisi ini di mana. Hah?
coba dah di situ kayaknya mas, coba ke sana mas. Oke, ini sudah hampir nyampe. Kalau nggak salah di situ dah. Tahu saya ya, saya sudah lama nggak kesini. Ini kalau nggak salah pasarnya itu di sebelah sini, ada sebelah kanan. Jadi dia jualannya di parkiran. Kalau itu kan pasar yang ini, ya apa oleh-oleh atau apa, bukan itu dia dia loak di sini nggak ada, setahu saya mah. Dia adanya dia itu di pinggir. Ada tulisan di sebelah kanan waktu itu masih ingat. Terus dia di parkiran sana. Tuh nih, tuh benar nih. Maju terus. Tuh di dalam sini nih. Tuh Beringharjo. Tuh, pasar Klitikan benar. Tuh nyampe tuh. Pasar Klitikan Beringharjo. Ini. Oke, sahabat Daeng, itu saya sudah sampai di Pasar Klitikan Sentir ya. Pasar Klitikan Sentir, alhamdulillah nyampe lagi Daeng di sini. Sudah berapa tahun enggak main ke sini? Kita akan coba lihat suasana di dalam ya, cari kopi gratis minimal. Oke, untuk part pertama sudah selesai tadi suasana yang ada di apa? Malioboro ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi gratis. Pasar Klitikan Sentir.